Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir, tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalu syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya, bukan Amarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya, namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan, sobron ala Yasir inna mu'idakum aljannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat yang beliau menangi apa? Fathu Obama. Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terusan Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan, seperti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya uang itu harus tarung. Dan dia tarung yang dulu, jadi kalau tarung itu menangkan, uangnya banyak. Barukannya kalau tarung apa? Menangkan, gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini nih cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot deh. Pala hasil Nabi spontan tunggu, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti aizal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan gak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan, monggo nabah disini. Ya gak pantas, pantas, oh, sterilkan dulu. Pas pamret sopan, Pak Jokowi dan jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat kita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, kami sudah masuk namanya Senin Selasa Rabu Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin. Itu saja tidak mesti kamu. Akhirnya umat itu Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lakot soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya, oleh kaum sini, yaitu agama sini. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Lakot saya bikinin muhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, ah kamu, ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Soalnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ, adiknya pas belajar sama suaminya, belajar surat Toha. Toha ma'anzalna alikal Qur'an apa? Litasqo illa tazkiratal lima yaksha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatin awla ar-Rahmanu alal arsista wa lahumma fis samawati wa mafil ardi wa matinahumma wa matah tatsaro. Memangis umat. Ini gak mungkin kalah manusia, kalam seindah ini gak mungkin kalah manusia. Singkat cerita dia aslinya Islam. Islam tercari Nabi. Kebetulan Nabi sedang iftafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya ngadepin. Zaid bin Hamzah walhasil dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal, awas ganggu Rasul Muhammad tak bunuh. Oh sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana, yang penting itu niatnya baik, biniatin sholifah dengan niat yang jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah Yunal Janil. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insofnya Abu Bakar?
karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang enggak terwakili orang sopan. Coba kalau ada penjahat orang Solo atau orang Jogja yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari. Artinya gini loh ya, ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau penerima tamu pas orang Solo, ya proporsional saja lah, gak usah memaksakan. Faham ini dong ya? Clear ya? Clear ya?